Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha Mekoktura dari kelas 2 Unas UT SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Hari ini saya akan membahas adab tentang berbuka puasa. Disimak ya teman-teman. Berbuka puasa sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Yang kedua, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, membaca doa ketika berbuka puasa. Zahabat zoma'u wa batalat wuku wa sobatal ajaku insya'Allah. Artinya, telah hilanglah dahaga, telah basahlah kekongkongan. Semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Yang keempat, berbuka dengan yang mudah. Contohnya, Nabi Muhammad SAW biasa berbuka dengan kurma. Selain itu, kita dianjurkan untuk berbuka dengan makanan atau minuman yang manis dan hangat. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam berbuka puasa ialah tidak boleh berlebih-lebihan dalam berbuka puasa. Demikianlah adab berbuka puasa ini saya sampaikan.